lagi di transit transportasi Indonesia Tarkula. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Sumatera lagi naik transport express, cuman bisnya belum datang. Sekarang masih jam 8.30 di terminal. Kita ngantri. Akhirnya bis kita udah datang, kayaknya ini nih. Kudo Gadang. Kino RM280 air suspensi tentunya. Masuk di jam 9.07. Ini kayaknya bis yang kita akan kita naikin, Nopin 52. Ayo kita samperin. Jadi nggak bisa review bagian dalamnya dulu, ntar aja di ruang makan. Main lega, tinggi 170 ini lega banget. Bis baru transport. Penumpang lumayan ramai. Kemarin masih ada 3 penumpang aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ke Sumatera naik bus transport. Kino RM280 air suspensi. Ada abang baru, yang satu ini bapaknya nggak tahu namanya, nanti kita tanya. Ini ada TV, dua TV, nggak CCTV kayaknya atas. Fasilitasnya bantal, kayak bantal kulit ya. Ini tahan lama ya, tinggal lock doang, gak perlu dicuci. Lalu ada bed cover. Ini bagus, hangat kayak ini. Tebal lagi.
bangku depannya adanya di sebelah sini. Baik, hari kencana ini sangat lebar dan lega sekali. Ini laksana. Lalu ada AC dalam. Penumpang agak sepi sih bulan Februari. Ramai nanti pas bulan Ramadan dan Lebaran. Orang lagi ngumpulin duit dulu buat mudik. Mudah-mudahan di sini nggak ada penumpangnya.
padahal tiada maling. Mahasiswa sekarang langsung dari misal jadi Jakarta kuliah di sini, tinggal langsung naik busway kor 13 turun langsung depan kampus. Kampusnya ada di sebelah kanan. Ternyata penggantinya hikmahnya dapat bus bagus Kodo Gadang Transport Express Jaya, bus baru lagi dan perdana dari Jakarta, dari Bekasi menuju Paris, bukan Paris Prancis ya, tapi Pariaman dan sekitarnya, Padang Panjang, Solo. Nggak tahu nih lewat kota Padang nggak nih, mobil Setinjau Lawik kan? Sekarang kita udah sampai di Giant Creo. 9:53, ntar lagi petukangan. Oh, ini Hypermart sekarang, ada dulu Giant sini. Bebek Salero, orang Padang punya kuah Salero. Waktu di hari H keberangkatan itu baru ada di posisi kanan itu doang penumpang, terus saya ketiga. Alhamdulillah sekarang malu kan, mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang ya, karena kan dekat pom bensin sini, dekat bis Jawa maju lancar pun ada Garuda juga situ. Itu agennya campur dengan agen bis Sumatera dan Doyo NPM. Bis-bis ke Jawa campur. Jam 9:56 kita ada di daerah Celeduk ya, yang setelah Kreo. Ini ada agen di sini, beberapa penumpang naik dari sini. Mudah-mudahan penuh ya sampai ke Sumatera Barat, karena kemarin baru hari tanggal 15 itu saya nyarinya ada 2 orang, tambah saya 3 orang di sini. Keberangkatan ya, Lopin 52 Transport Express Jaya. Ini SR3 Panorama. BA-nya 7202 QU. Keren ya untuk ini spionnya dari Laksana. Ini juga ada dari lampu SR3-nya. SR3 itu ada 3 untuk lampu itunya, kalau kata ininya sih, kata dari pembuat laksananya, itu lampu asli laksana. Ultimate
Edition SR3. Kalau bautnya ada 9, kalau SRK itu 8. Oke, kita masuk lagi. Kayak bisnya mau jalan. Si solar dulu kayaknya. Karena untuk lintas Sumatera biasanya solarnya agak langka. Tapi nggak tahu kayaknya solarnya masih penuh atau mutar aja kayaknya. Ada Sembodo di depan yang dari kampung rambutan tadi. Driver satunya Bang Buyung, yang kedua nanti Bang Roni Baron. Hari ini ada dua, ternyata kreator ini dari Bogor tadi katanya berangkat dari jam 8 pagi. Nah, Bintang Parma berangkat dari Bekasi, ternyata ini penumpangnya dari Bogor. Lagi si solar antri dulu. Ada NS Korawa tadi yang di terminal Kampung Rambutan tadi. Sama bagian belakangnya juga